Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, wah, kita dikirimin eksklusif konten nih dari Ko Kelvin di SID. Jadi, ini adalah transformasi dari Velfire GATPM 2000 berapa nih? Pokoknya anggap aja nih dari Velfire GATPM yang dirubah, ditransplantasi atau dioplas kayak di Korea ya. Merubah dari tampang yang biasa aja atau mungkin dari ganteng jadi ganteng banget, John, karena memang Lexus LM sendiri ini menurut gua ganteng dan neckbreaker fan banget, karena memang boleh dibilang adalah gimana ya, fan seperti ini, luxury fan seperti ini kayak lagi in banget di Indonesia, dan ini sudah menjadi tren atau sudah menjadi lifestyle atau sudah menjadi kebutuhan warga plus 62, Johnny my friend, karena biasanya keluarga orang Indonesia nih demen bikin anak, John. Jadi biasanya yang anaknya banyak sangat cocok punya beginian. Udah gitu yang bisnisnya banyak juga sangat cocok punya mobil beginian. Jadi rata-rata sebenarnya driver di Indonesia nih enak, Om. Kenapa, Om? Bawanya Alphard, Om. Iya nggak? Iya. Bener ya kan, udah nggak bawa. Iya, kalau zaman dulu bapaknya masih jadi sopir, waduh, bawanya kijang manual, John. Zaman sekarang udah bawanya Alphard, John. Nah, tapi begitulah, namanya hidup itu kan inovasi, John. Jadi nggak semua orang itu berkutat di hal yang sama. Nah, jadi seiring berjalannya teknologi, seiring berjalannya zaman, seiring berjalannya waktu, itu akan selalu ada inovasi. Maka dari itu gua kasih tahu teman-teman untuk selalu never stop learning. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan keluarlah dari zona nyaman kalian, karena begitu kalian keluar dari zona nyaman kalian, itu berarti kalian bisa menambah hal-hal yang baru, kalian bisa menambah wawasan, karena otak kita ini lebih pintar daripada komputer mau 1000 terabyte sekalipun. Jadi kita bisa menghafalkan segala sesuatu secara banyak kalau kita latih sedikit dan demi sedikit. Ya enggak? Wede. Ganteng amat, John. Mau kemana lo? Gila ya, semenjak jomblo nih dia nih. Ampun gue ya. Kayaknya kacamata baru, kaos baru tuh. Pegangin ini terus. Gak boleh, John. Udah lah. Gimana, John? Baju gue baru nih. Oh iya, baju baru ya. Johnny my shirt, ya gak? Ini. JJMS. Iya. Nah, kemarin gimana ya gak kebagian giveaway? Kasian deh lo. Oke, lanjut aja di vlog kita kali ini. Untuk penggantian apa aja yang udah dilakukan nih, menurut gua totally different ya, Ene. Gimana, John, menurut lu, John? Ini lebih nonggos gini, udah yeah. Gitu tajam nih, tajam ya? Tajam, John. Lebih tajam daripada mulut lu, John, kalau lagi ngoceh, John. Nah, berbicara tentang facelift itu kita ibaratkan kayak OP Oplas di Korea, John. Iya. Yeah. Kenapa? Misalnya gini, implannya sama-sama 100 gram ya. Tapi kalau dokternya beda gak? Beda. Beda, John. Nah, makanya kita dapat eksklusif konten dari Ko Kelvin, karena kita tahu biasanya dia implannya bagus, John. Ya kan? Jadi pro, ini pro ya. Pro, udah pro lah. Jadi mungkin akan lebih banyak, mungkin kita telepon dia kali ya, John. Iya. Nyambung gak? Nyambung, John. Ada pulsa kan? Wiset. Suka ngeledek ya. Gue telepon ya, bentar. Gue telepon tuh, Ko Kelvin. Kita isengin dia, kita isengin dia. Nah, kedengeran ya? Dengeran ya. Halo? Halo, Ko Kelvin? Iya. Senyores. Iya, gimana nih? Ayo dong, Koko juga dong, senyores. Iya, senyores. Mantap, Ko Kelvin. Ko Kelvin, ini keren banget mobilnya, Ko. Iya. Hah? Bikinnya berapa lama, Ko? Kencengan dikit, Ko, suaranya, Ko, biar kedengeran. Estimasi sih kita biasa 3 minggu sampai 1 bulan. Wow, cukup lama ya? Iya, supaya hasilnya maksimal. Nah, jadi gini, pertanyaan saya to the point aja. Apa yang membuat mobil ini tidak terlihat seperti Lexus LM? Kalau misalkan kita bilang seperti Lexus LM, kayaknya gampang ya. Ini semuanya udah hampir kelihatan. Apa, Ko, yang bikin orang beda? Susah? Kalau saya lihat sih, depan belakang sih sama ya. Beda bagian samping pintu yang sliding ya, yang chrome-nya beda, ada list chrome-nya berbeda gitu. Oh, list chrome yang berarti kita ngobrol yang di bagian sini ya, pintu ya. Yang di bagian pintu, Ada beda sedikit, tapi ya boleh dibilang udah kasat mata lah ya. Secara dari velg, secara... Iya. Oke, Ko. Kan Koko kan jadwalnya padat banget nih. Buat penonton yang punya Alphard Transformer pengen bikin, bisa PO nggak, Ko? Bisa. Waiting list lah ya namanya ya. Hah? Ya, kita jadwalin dulu nanti biasanya gitu. Siapa masuk dulu ya pasti lebih kita kerjain duluan. Oh, gitu ya. Jadi intinya nanti tinggal kontak Ko Kelvin atau timnya DSID aja ya. Boleh. Siap. Boleh. Kalau untuk harga langsung sama Koko aja lah ya. Saya nggak buka di sini ya. Boleh. Siap. Boleh. Thank you, Koko. Ya, makasih banyak. Siap. Johnny my friend dulu dong, Ko.
Ya, Johnny jadi my friend. Thank you, Kak Kelvin. Yo. Yo, bye-bye. Yo. Mantap. Oke, nah John, jadi buat teman-teman yang pengen upgrade Alphard Transformer kalian yang bosen sama tampangnya di sana, bisa dioplas di desa ide John, oke? Okay? Jadi, lu mau gue oplas gak John? Ya, mungkin kan. Lu jadi Pak Seroi John, ini gak? Coba tanya ini. Nah kan, ini kan gigi lu kan agak miring sedikit John. Nanti gue rapihin, terus nanti ini lu gue implant sedikit. Iya, gue tarik undang John, terus ini lo kayaknya diameternya kurang gede John, kita tarik dikit gitu, gede dikit kan. Oke, balik lagi, jadi mulai dari velg, mulai dari depan kita diganti semua. Ini complete set lah ya En eh? Iya. Apa En yang beda-beda En? Lampu udah pasti? Lampu, bumper, fender. Fender, iya, fendernya beda. Soalnya dia kan ini kan. Iya, sesuaiin. Sesuaiin ya. Tapi mirip gak sih? Serupa tapi tidak sama mungkin ya. Itu yang susah ya. Dan biasanya kalau lu facelift di yang memang nggak terlalu detail banget, biasanya sininya nggak ketemu nih John. Lari. Ah, ininya lari, itunya lari, ininya nggak ngepas ya kan? Iya. Yeah. Jadi memang rapi sih ya nih segini ya. Nah biasanya kok Kelvin akan menawarkan lagi John, mau catnya kualitas apa? Iya dong. Kan kadang-kadang kan orang budgetnya mepet nih. Nah, cat itu sebenarnya sama juga kayak kerajinan tangan, nyetel-nyetel ininya, John. Yeah. Kenapa? Ngecat ada yang mahal, ada yang murah kan? Makanya kita harus perhatikan juga. Itu namanya di bidang jasa. Nggak ada yang namanya cepat dan murah. Cepat, murah, bagus. Yeah. Adanya? Mahal. Mahal, bagus, lama. Mahal, bagus, lama. Atau nggak, cepat, mahal, bagus. Cepat, murah, bagus, jarang. Jarang John, jadi ya itulah namanya kayak balik lagi kayak tadi Om Dimas ngelas knalpot 150.000 mahal kan katanya kan. Gue bilang nih lu ntar dikasih orang tukang knalpotnya, ini lu ngelas sendiri tuh, lu bayar gocap katanya ya kan. Itu Om, makanya lu harus hargain apa yang dikerjakan orang Om. Karena hasil karya tangan orang itu dinilai dari seberapa rapinya dia. Kalau dia nggak rapi berarti harga dia murah, kalau dia rapi berarti dia ada harganya Om, ngerti Om? Ya, ya, jangan ngoceh ya. Ngelas knalpot 150.000 ya. Oke, nah desa ide juga enaknya gini En. Abis kita ganti semuanya, kita bisa sekalian manis-manisin lampu dalam. Oh. Karena memang ini kan jadi gini. Enaknya apa En? Ini mobil gampang di bedel-bedel En. Velfire John, dalamnya hitam. Nih lihat nih. Oh. Kalau G ATPM kan dalamnya beige. Iya. Yeah, ini nggak terlalu kelihatan lah. Cuman mungkin ntar lo harus tambahin karpet lagi atau gimana kan? Waduh, abis ini Velfire naik harganya John. Enggak lah, nggak apa-apa lah. Yang penting kalian yang punya Velfire bisa kalian modifikasi seperti ini. Nah, cuman balik lagi harus diinget John. Ini petua hari ini John. Kenapa? Jangan menilai sesuatu dari penampilan. Kenapa? Ini penampilannya Lexus LM kan? Begitu dibuka masih Velfire John. Itu John. Tapi lu boleh lihat orang yang biasanya pakai Innova John. Duitnya banyak gak? Banyak. Banyak, jadi lu gak bisa kelihatan. Jadi bukan berarti yang punya ini gak ada duit, enggak. Jadi memang itulah, itu intinya nilai positifnya adalah jangan pernah menilai orang dari penampilan, karena penampilan sendiri itu tidak menjamin orang itu banyak duit. Iya, yeah. Kadang-kadang banyak duit juga kalau gak ada akhlak juga susah ya. Mendingan kita imbang-imbang aja, ada akhlak, ada duit ya, enak kan? Jadi segala cukup aja lah. Segala cukup, kayaknya sekarang perwanitaan lu cukup buat? Kurang. Oh, kurang. Lu puber kedua, En. Puber kedua. Puber terus, Om.
Makanya kalau lu deket-deket dia ya wanginya beda-beda aja. Iya. Jadi itu ya namanya frag boy makanya. Itu parfumnya serak om lu tau enggak lo ya enggak? Jadi akhirnya kayak ini ya enggak chat. Asik ya kan. Tadi udah gini mau ngapain. Oke, tapi ini gimana? Lampunya kalau gantian gini pasti terang enggak? Ah, itu jadi gini, biasanya DSID kan udah kasih tahu. Dia selalu kasih tahu konsekuensi nih. Ini barang kan ada banyak, John. Ada yang asli, ada yang OEM. Nah, tergantung. Semua juga ada harga, John. Makanya kan ketika pertama kali lu mau masukin Oplus, ditanya dulu budget lu berapa. Nah, dari budget itu lu tahu lu mau pakai lampu kualitas apa. Catnya kualitas apa? Iya nggak? Kalau nggak lu kan nggak tahu, John. Disesuaikan lah ya. Iya, sama kayak lu deketin cewek kan? Budget lu berapa? Udih. Gitu. Iya, mobil lu apa? Iya nggak? Gitu, John. Iya dong. Iya nggak? Lihat dari penampilan, John. Lu kerja lu apa? Iya kan? Iya dong. Ya itulah, itu yang menjadi ya bukan apa ya? Ya mungkin ya tren sekarang udah begitu sih ya, udah bingung ya. Orang menilai orang dari penampilan, ya makanya itu gue harus tekankan, lo tidak boleh menilai orang dari penampilan. Belum tentu yang mau lo kawinin itu kelihatannya keren kayak En, ya kan? Gak taunya dia bajingan, ya kan? Kita kan gak tahu, John, ya gak? Biasa aja kan, gitu kan? Ya kalau yang biasa-biasa, kalem-kalem, siapa tahu dia, wih ternyata dia ini kan? Kayak gue ya, John. Hah? Lo mah tong kosong nyari dirinya, John. udahlah kalau lo udah kartu mati udahlah cash close lah. Oke, nah biasanya kalau apart, nah gini John, berarti kalau mulainya dari jet G audioless nggak enak John, nggak ada kamera 360 nya ya. Iya, ini kan GATPM ya, ada kamera 360 nya ya, jadi kurang lebih tinggal mirip. Nah cuman kayaknya warna velgnya berbeda sedikit John daripada yang asli John. Yang asli kayaknya lebih chrome ya, chrome-nya lebih keluar. Kalau ini lebih ke arah black chrome. Kalau itu kayaknya BCC John, Black Chrome Chrome. Nah, jadi ini ada sedikit berbeda-beda dikit, tapi udahlah. Kalau lo mau facelift berarti lo kan udah tahu konsekuensinya John ya. Tapi secara overall sih gua hats off lah, ini bagus banget. Nih mulai dari sini-sininya nih rapi ya, ene. Jadi kadang-kadang di foto manis begitu ngeliat ini, capek deh. Gitu ya kan, ini rapi. Oke. Jadi intinya kalau kalian ada yang berminat untuk facelift atau Oplus mobil kalian, bisa langsung hubungin aja ke Kelvin langsung di DSID ya. Nanti bilang aja, Johnny my friend gitu kan. Nah, oke. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa cari Ren Jodoh ya. Bye bye.